Halo guys, salam jumpa kembali. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana menyisipkan angka 0 di Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video tutorial ini setelah yang satu ini. Oke guys, kita langsung saja ke TKP. Jadi kita belajar cara menyisipkan angka 0 di Microsoft Excel. Jadi ada tiga cara ya. Cara yang pertama, ini biasa dilakukan untuk menyisipkan di nomor HP ya. Misal saya tuliskan lengkap ini ya, 08136967231. Nah, ini angka 0 di depan itu hilang. Kemudian saya tuliskan di urutan berikutnya. Nah, sekarang untuk menyisipkan kita coba satu persatu ya. Pada urutan yang pertama cukup diklik dua kali saja maka kursor akan tampil ya. Kita geser ke depan, kemudian ditekan di keyboard ya, tanda petik 1, kemudian kita ketikkan angka 0. Yang ini sama, diklik dua kali, ketikkan tanda petik 1 ya. Lalu tuliskan angka 0. Jadi menurut saya ini kurang efektif ya. Karena harus menginputkan atau menggantikan satu persatu. Kemudian untuk cara yang berikutnya, saya tuliskan 0813 lengkap. Nah, ini angka 0 di depan hilang. Nah, caranya kita blok aja semua. Jadi cara yang kedua ini sangat efektif ya, walaupun kita nanti menginputkan datanya di depan kurang angka 0, itu secara otomatis nanti akan dimunculkan. Ya, kita blok, lalu diklik home ya, pilih format, format cell, lalu dipilih custom ya. Ya, dipilih custom sambil dilihat previewnya guys, di sampel di atas ya. General kita hapus, dituliskan tanda petik ganda. Ketik 0 tanda petik ganda, tanda crash. Nah, ini hasilnya muncul ya. Coba kita ketikkan nomor HP. Ini lengkap ya. 08576666. Lengkap muncul ya. Sekarang kita coba angka 0-nya kurang ya, 82167 sekian, enter. Nah, akan dimunculkan secara otomatis angka 0 di depan.
Kemudian untuk cara yang ketiga, guys, kita blok saja format cell, dipilih tag. Oke. Nah, kita tuliskan lengkap, maka angka 0 di depan muncul ya, karena formatnya format tag. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.